Bali selain terkenal dengan suasana dan panorama alamnya, juga terkenal dengan makanan-makanannya. Bener nggak? Bener dong. Ngomongin makanan Bali, saya jadi langsung keingetan tuh yang namanya ayam bakar bumbu Bali, terus juga ayam bakar bumbu rica, nasi pedes. Wah, itu enak semuanya. Tenang, Fik. Nggak perlu jauh-jauh ke Bali. Sekarang di Tangerang sudah ada satu restoran yang sajian hingga dekorasinya tuh khas Pulau Dewata. Bahkan konsep restorannya pun lesehan. Tapi ada satu yang pengen saya tanyain tuh ya. Ada pantainya juga nggak ya? Ini namanya ayam apa nih, Pak? Ini ayam bumbu Bali. Ayam bumbu Bali? Emangnya Bapak orang Bali? Kebetulan saya kelahiran dari Purwokerto. Cuman saya kan lama di bidang kuliner, saya ini jadi saya inovasi sendiri. Sehingga terwujud, ya ini makanan ayam bakar bumbu Bali. Wah, kalau gitu berarti resep dan bumbunya segala macam datang dari Bali atau gimana, Pak? Saya kebetulan resep inovasi sendiri. Ya, jadi makanan Bali sudah dimodif ala Jakarta. Jadi ini semua apa namanya orang yang ada di Jakarta bisa makan ini. Walaupun itu dari daerah sekalipun bisa makan di sini. Tapi tidak mengurangi rasa khas daerah Bali sendiri. Oh, nggak mengurangi sedikit pun rasa enggak khas mengurangi. Dari Bali ya. Yeah. Wah, kalau gitu saya pesan ini buat nanti saya makan sama teman saya ya, Pak. Oh, silakan, monggo. Lucy. Hai. Aduh, Abi. Halo. Halo. Kamu dari tadi? Dari tadi. Aku langsung pesenin aja makanannya ya. Tenang, udah dipesenin sama Pak Karim tadi. Oh, udah? Kamu pesen apa? Dipesenin Pak Karim tadi, ayam bakar bumbu Bali sama bebek bakar bumbu rica. Wah, pas banget. Itu emang makanan paling favorit di sini. Oh ya? Iya. Wah, berarti kita tinggal tunggu pesenannya datang. Kita tinggal tunggu aja. Gimana rasanya? Enak? Enak banget. Bumbu Balinya meresap banget sampai dalam daging si ayam. Dan kunyitnya itu loh bikin khas banget. Khas banget ya. Makan ayam bumbu Bali. Suasananya kayak di Bali. Berasa kayak di Bali beneran deh. Berasa kayak di Bali banget. Musiknya pas nih. Ditambah musik Bali. Oh iya. Oh, asik banget. Makin asik. Buat kalian nih yang kira-kira punya rekomendasi kuliner malam dan mau kita liput, bisa mention ke @nate_dilan.